Apakah Anda kurang dimengerti jam di Minecraft dan tidak jelas? Oke, kita ganti aja ke tekstur yang lebih keren dan lebih jelas, guys. Oke, tekstur ini mengubah jam yang gak jelas ke jelas dan atau keren. Oke, kita ganti dulu. Oke teman-teman, balik lagi di channel Evil Craft 12. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share tekstur pack di Minecraft lagi ya guys ya, tekstur pack yang keren-keren. Oke, link download tekstur pack ini ada di deskripsi video dan tutorial cara pemasangannya gue taruh di akhir video. Jadi sebelum lanjut, kita jangan lupa di like dan subscribe-nya guys, dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru gue. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke showcase-nya dulu guys. Oke guys, kita review teksturnya. Oke, kita cari yang namanya clock. Oke, ini ya guys ya. Oke, kita coba ke yang pohon-pohon ya. Oh, nggak bisa yang pohon, nanti yang bangunan-bangunan guys. Contoh ini ya guys ya. Aku sama lighternya guys, saya lupa guys. Oke, yang ini guys, namanya item frame-nya ya. Oke, kita coba guys. Oke, ini jamnya guys. Kita menuju ke jam berapa ini guys. Sekitaran jam 16.25 ya guys ya, 16.25 ini ya. Oke, tekstur simpelnya cuman ganti jamnya. Oke guys ya. Oke, kita lanjut ke tutorial cara pemasangannya guys. Teksturnya simpel amat ya guys ya. Oke guys, cara pasang teksturnya gampang ya guys. Kalian buka aplikasi Share Server, lalu cari file yang di download, lalu tekan sini semua, lalu ekstra, lalu ke memori perangkat ya guys ya, lalu Android data, kita cari yang Komojang. Oke, kalau tak ketemu sama yang Komojang, tinggal pencet lalu pilih games Komojang lagi ya guys ya. Oke, kita ke resource pack guys. Oke, kalau udah ke resource pack, kita tinggal pencet pas sini ya guys, lalu kontrol dulu. Oke, kalau udah tinggal oke, pencet sini. Oke, kita tunggu sampai 100%. Kalau udah 100%, buka aplikasi Minecraft-nya guys. Oke, kalau udah masuk ke game Minecraft, kita setting guys. Kita cek tracer packnya udah kepasang atau belum. Oke, kalau ini berarti udah kepasang ya guys ya. Simpel banget ya. Oke. Oke, jadi segini aja videonya guys. Jangan lupa di subscribe dan like nya guys. Aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Oke, sekian.